Misteri malam pertama pasti sakit. Mitos atau fakta? Malam pertama jadi malam yang paling ditunggu pengantin baru. Tapi banyak calon pengantin wanita yang merasa senang sekaligus tegang. Pasalnya, konon malam pertama itu sakit rasanya. Jangan khawatir berlebihan, simak dulu penjelasannya. Faktanya, salah satu penyebab rasa sakit ketika berhubungan seks untuk pertama kalinya adalah robeknya selaput darah pengantin wanita. Selaput darah yaitu selaput tipis seperti cincin yang mengelilingi mulut vagina. Bila selaput darah ini masih utuh, pengantin wanita kemungkinan akan merasakan sakit dan sedikit pendarahan saat berhubungan seks pertamanya. Tapi, ada tapinya nih. Semakin elastis dan tipis selaput darah, maka semakin kecil kemungkinan munculnya rasa sakit tersebut di malam pertama. Selain itu, ada penyebab lain dari timbulnya rasa sakit di malam pertama, yaitu kurangnya pelumasan. Saat pengantin wanita terangsang, maka vagina akan mengeluarkan cairan pelumas yang berfungsi mempermudah penis masuk ke liang vagina. Nah, kebayangkan apa jadinya jika pengantin wanita yang tegang ini belum merasa sepenuhnya terangsang? Tapi penetrasi sudah terjadi. Akibatnya, rasa sakit tidak bisa dihindari. Makanya, pastikan para pengantin baru di malam pertamanya lakukan cukup foreplay alias pemanasan sebelum berhubungan seks ya. Gak usah terburu-buru, apalagi sampai tegang, supaya malam pertamanya tidak sakit. Gak gitu juga kali, pemanasannya ya foreplay itu loh. Malam pertama pasti seru kalau tahu faktanya.